Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sudah cukup lama saya nggak buat video ya. Mungkin hampir 2 bulan saya nggak buat video. Dikarenakan kegiatan saya di luar lagi banyak-banyaknya. Hari ini saya akan share bahwasannya ada di luar sana sudah beredar cairan desinfektan untuk mobil. Mobil bisa, ruangan bisa, kamar bisa, rumah bisa, tapi hari ini saya akan mencobanya di mobil. Cairannya sudah banyak ya beredar di pasaran. Seperti di daerah saya ini ada beberapa merek. Ada 3 merek ini. Nah, 3 merek ini saya rasa sudah cukup banyak beredar ya. Sejenisnya seperti ini, desinfektan yang saat ini sudah sangat kita butuhkan. Misalnya saja kalian habis bawa penumpang banyak, terus kalian ragu apakah mobil kalian masih bersih udaranya atau bagaimana, atau mungkin bisa juga karena kita biasa menaruh barang pribadi seperti yang saya lakukan. Mobil saya ini sering saya taruh sepatu, sandal, dan tas. Tas saya untuk bekerja, biasa untuk peralatan saya bekerja. Saya taruh di dalam mobil berhari-hari. Kadang-kadang menimbulkan bau. Ya jelas meninggalkan bau ya, seperti sepatu. Sepatu itu kalau sudah kita pakai 2-3 kali biasanya bau. Oke, sekarang sudah ada cairan desinfektan. Mereknya ini ya, mereknya ya. Saya tidak sedang promosi produk ya. Kebetulan istri saya belikan mereknya ya ini. Cara penggunaannya cukup mudah ya. Tinggal kita semprotkan pada kabin mobil kita atau pada ruangan yang ingin kita bersihkan udaranya. Lalu setelah itu, setelah kita semprot misalnya ini di mobil, setelah kita semprot lalu kita tutup mobil dan kita biarkan kurang lebih 5 menit, biarkan udara di dalam itu bersih terlebih dahulu, kuman-kumannya mati. Lalu setelah itu bisa kita gunakan. Cukup mudah cara menggunakannya, sangat praktis, dan kita bisa merasakan kesegaran ketika kita di dalam mobil. Untuk kalian yang sudah pernah mencoba cairan ini, boleh komen di bawah tentang kesan-kesannya, apa yang dirasakan. Dengan bahasa yang sopan, santun, supaya teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dalam setiap komen-komen kalian. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.